Halo guys, kembali lagi bersama saya si Kece Swe. Dan pada kesempatan kali ini gue akan menjawab beberapa requestion subscriber guys, yaitu mengenai sikap di video gue lagi satu ya guys, atau video gue yang sebelumnya guys, yang di sini nih. Di video tersebut banyak banget yang bertanya, "Bang, gimana nih caranya record game PS3 menggunakan sikap? Kan PS3 menggunakan kabel HDMI, memang menggunakan kabel HDMI ya. Tapi ada caranya guys. Kalian bisa tonton di sini ya guys, dan jangan di skip guys, biar kalian paham step by step guys. PS3 itu menggunakan kabel HDMI ya guys, dan kalian itu biasanya bermainnya di TV LCD maupun LED guys, yang support dengan kabel HDMI ya guys. Dan bagaimana caranya kalian menyambungkan ke AC cup, dan bahannya juga simple banget ya guys. Yang kalian butuhkan cuman kabel PS2 guys, kabel AV PS2 ya guys. Lalu kalian colokkan kabel PS2 AV itu ke apa itu namanya, di belakang PS3 guys. Biasanya di belakang PS3 itu ada gini, apa tuh, lubang AV itu guys. Di PS3 tipe apapun sama ya guys, di belakang itu ada lubang AV-nya guys, atau colokan AV-nya. Kalian bisa cek semuanya guys, pasti belakangnya ada colokan AV-nya guys. Meraketnya pun seperti video gue yang sebelumnya itu guys, tinggal colokin kabel OTG itu, terus AC cup, dan hidupin PS-nya, dan hidupin PS3-nya pun itu ada caranya guys, yaitu caranya itu ditekan dulu guys selama beberapa detik ya guys, tunggu biar apa itu guys keluar bunyi kedua guys, biasanya kan tit gitu guys, tapi tekan dulu tit, tekan, nanti bunyi kedua itu langsung dia nyala guys, PS3 nya nyambung ke AC cup ya guys. Oke guys, bagi kalian yang masih bingung cara merakitnya guys, di sini gue akan menunjukkan yang nyali sekali guys. Yang kita butuhkan kabel OTG ya guys, seperti ini, dan Android, handphone Android ya, gue mereknya menggunakan HP Xiaomi ya guys. HP apapun juga bisa ya guys, asalkan Android ya guys. Dan kalian tinggal colokkan AC cup, ini AC cup guys, ini namanya AC cup. Dan maaf, mohon maaf ya guys kalau agak ngeblur karena gue settingnya memang bukan autofocus ya guys. Ini guys, tinggal colokkan saja, dan di sini gue sudah sambungkan ya guys ke kabel jack PS3 ya guys, atau kabel PS2 guys yang kita sambungkan ke PS3 itu guys, yang di belakangnya itu kita colokkan dulu. Kita hidupkan dulu layar handphone. AC ya guys, kode spesial. Dan ini kita buka dulu USB kameranya, kita colokkan, dan biasanya otomatis guys karena gue belum menghidupkan PS3 nya guys. Gue hidupkan dulu PS3 nya guys. Nah itu guys, langsung connect ya guys ke PS3, dan ini selamat mencoba ya guys, dan semoga berhasil guys. Ini ibaratkan seperti kita bermain di TV tabung guys, kita bermain di TV tabung menggunakan kabel AV itu guys,
Dan ya memang gambarnya sedikit besar-besar guys. Gue record pun lancar ya guys, karena kita cuma menangkap gambar dan kita tinggal memainkannya guys. Dan gue juga sudah mencoba tadi ya guys, dan kalian juga pun selamat mencoba guys. Dan see you next time guys, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa guys.